sekarang kita lagi di dalam kabinnya atau dalam interiornya Lexus RX 200T. Kita coba mau review-review bersama teman gue nih, Bro Dedi. Gimana, Ded? Baru pertama kali katanya lo? Waduh, ini sih di luar dugaan ya. Ah. Tadi yang pertama sebelumnya ngeliat di luarnya itu ya udah gede banget gitu. Yeah. Di dalamnya ternyata wow, full kulit. Full kulit. Gak tau ini kulit apa ini, Bro ya? Hah? Kulitnya. Waduh. Kulit sapi sih, yang penting yang kayak nyaman, nyaman sih. Banget asli sih ini mah. Iya, gue juga pertama ngeliat tuh gede banget nih mobil. Kalau dihitung apa namanya panjangnya aja bisa dua kali orang kalau tiduran. Nah, udah gitu posisi duduknya, aduh nyaman banget sumpah ini. Nyaman ya, lu di depan main. Nyaman banget ya. Nyaman asli. Ini untuk jarak jauh, wow. Bukan iya. Main ini. Gue kepikiran kita tur Jawa naik ini asik banget. Bukan main. Nih, Dad, gue kasih tau lu fitur. Ini kan sekarang kita tadi abis makan bakso nih. Oh iya. Gerah nih. Gue kasih lo supaya punggung lo ngerasa nggak keringetan karena tadi kayak gimana tuh masuk. Ini gue masuk ini fiturnya kayak pendingin di sofa di kursi depan. Nah ini sebelah kiri, ini gue coba sebelah kanan. Gimana, udah mulai berasa belum? Kayak ada angin keluar. Ada angin keluar ya? Ya kan? Dingin gitu. Asik. Kebayang gak lo? Jauh, lo lagi nyetir jauh, tur Jawa-Bali, panas-panasnya di tol, terus tiba-tiba pakai seng yang ini. Anjrit. Gokil dong. Enak banget. Wah ya. Ini sih sejuk, bukan ya kan? Main. Apalagi pas macet namanya di ibu kota, jalan keluar gitu kan. Dengan fasilitas yang kayak gini sih, bukan main ini. Satu lagi, sejuk. Ada fitur penghangat. Ini kalau lo lagi di puncak, atau kondisi lo lagi di malam hari nyetir, suasananya dingin segala macem, pakai fitur lo pencet ini, paha lo angetnya. Oh masa? Lo kebelet kencing juga karena dingin, anget. Di sini lo di tulang ekor lo jadi kayak ada yang mijet tuh, rasa anget. Gue sih udah ngerasain. Oh iya iya ya iya kan? Iya. Di bagian pangkal paha ini. Wow. Mantep ya. Bukan gokil. Main. Kita memang beli ini buat kemewahan. Terus untuk di jalan yang gak rata juga ini gak terasa ya bannya ya? Bannya 20 inch. Oh. Jadi kebayang dong kalau ada goncangan itu bakal nyamannya kayak gimana. Karena bannya lebar, terus 20 inch, beda kalau lo kayak naik apa ya kendaraan umum roda 3, bajaj kayak gitu. Itu kan berasa banget. Pasti ya. Karena kecil kan. Gitu. Oke. Nah, terus nih, udah interiornya udah, terus sampai tempat duduknya udah. Nah, ini mobil kayak gini, gede-gede gini, kok ini kayak dipisah gini, ini apa ya? Oh kan, norak kan, mobil kayak gini. Kayak gini, ini tujuannya ini? Karena ini adalah sunroof. Wow. Lo mau bikin konten tengah siang, gak perlu Gila. Lighting. Lo mau lihat bulan, apa nih? Gua, cantik banget, bisa langsung. Gokil. Lo males, ini buat kampanye asik banget ya. Bukan main sini. Oh, ya gak? Dikirain tadi apa ya kan ternyata, waduh gila. Lebih oke kan? Iya, jadi pencahayaannya juga dapet. Keren asli. Dan itu sampai belakang. Oh ini jadi, bisa. Jadi nggak di depan doang, di belakang juga kerasa. Berarti gitu. Buat keluarga juga nih pas banget mobil ini. Gue tutup lagi ya, okay, panas. Okay. Kenapa lu liat-liatin apa lagi? Nah, terus nih. Untuk mobil segede gini kan biasanya agak ribet nih bro bawanya. Nah itu gimana sih cara posisiin pasnya gitu? Apa ada fasilitas lagi atau memang feeling aja gitu ngebawanya? Nah yang pertama kalau lo bawa ini ya memang lo harus percaya diri gitu sih. Yang pertama jangan takut. Terus yang kedua iya memang gua aja nggak terlalu kelihatan banget. Walaupun ada posisi. Spion yes. Gede ini juga nyala. Di sini tuh ada bird view. Ini ya gua apa tuh? Gua pencet ini. Oke.
Oke. Nah, ini kelihatan wow. di samping. Oh iya, sisi kiri kanannya ya. Sisi kanan kelihatan. Pencet lagi. Wah, gila sih ini. Ini kamera depan. Tuh. Gua lagi di posisi mana kelihatan. Jadi gua kayak lagi dipantau. Heeh. Ya kan? Ini kelihatan. Sampai fasilitas safety-nya itu dapat banget ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong ini titik-titik apa ya? Titik-titik. Dari tadi kayak jalan ya. Nah, kalau titik-titik ini kayaknya mobil-mobil ini gua enggak ngerti ya, komputernya tercanggih. Dia itu bisa ngerekam kita udah pernah mobil ini pernah kemana aja. Waduh, sampai ya. Sedetail itu ya. Iya, jadi lu jangan main-main kalau lu sering bohong sama bini lu, sama pacar lu. Lu ketahuan recordnya di sini karena ini titik udah pernah ke sini gitu. Kepantau. Karena ini kepantaunya langsung ke GPS. Langsung ke record ya. Iya. Berarti buat kalau minjem buat mijit nih enggak pantas nih. Enggak bisa, Bro. Ketahuan, mijit ketahuan. Lagi, bro. Udah. Aduh. Udah PSBB, tutup. Kecil sih semuanya sampai interiornya kayak gini. Nah, terus ini di sini ada tombol ini L1, L2, L3 nih apa ini sampai set ini? Itu posisi duduk lo. Oh. Jadi kalau lo di sebelah kanan atau di gua sebelah kanan, di lo sebelah kiri, itu lo bisa setting. Naik turun atau tinggi. Okay. Iya, iya, iya. Habis itu lo pencet set. Terus pencet 1 atau 2 atau 3. Jadi siapapun yang duduk sini, misalkan lu memang biasa duduk sini, terus waktu itu dipakai orang, dipindah-pindah, lu nggak perlu kok berubah nih, lu tinggal pencet aja nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 pada saat setting di awal. Oh, jadi lu nggak perlu lagi, lu pencet tinggal satu kali doang, gitu. Berarti buat yang orang udah sering di sini enak ya, bisa memposisikan langsung gitu, udah ngerekam dia. Terus kalau di panel-panel ini, ya biasa lah. Ini buat navigasi juga, buat kalau lo apa namanya nyalain volume radio. Oh. Buat bisa juga Bluetooth connection ke handphone lo. Jadi lo bisa berkomunikasi sambil lo juga nyetir. Gitu. Di sini juga ada jamnya udah analog ya? Yeah. Jadi kata lebih... temen gue, jamnya kok bukan yang digital. Nah, kalau mobil-mobil bagus itu pasti jamnya analog. Oh, gitu. Jadi dapat kesan mewahnya ya, iya. Nyesuaiin sama mobilnya. Kalau mobilnya dia bangga, dia jamnya digital, biasanya mobilnya biasa aja. Masih yang biasa. Tapi kalau mau yang luar biasa, ya nggak ada jam. Oh, itu yang biasa-biasa ya. Ini apa nama tape-nya sama sound-nya dari Mark Levinson. Gue iseng, gue browsing Mark Levinson itu. Nah, apa tuh? Merek yang ternyata cukup premium sih. Gua ketik aja Mark Levinson harga, terus muncul di Tokopedia paling murah tulisannya. Itu soundnya harganya 105 juta. Wow. Coba bayangin ya kan, sound mahal itu ditanam di mobil yang bener-bener mewah kayak gini. Iya. Aduh. Nah, terus tadi kita udah ngomongin interior, fasilitas fungsionalnya. Nah, harganya nih penasaran. Ini kisaran harga berapa sih untuk ini mobil? Gue terus terang nggak tahu yang baru, tapi gue coba cek sih, gue coba cek STNK-nya, ya pajaknya sendiri itu bisa beli motor. Wadah. Berarti buat wah yang udah high class. Kalau 2016 ini gue tadi coba cek sekitar 900 sampai harga 1M gitu, tergantung kondisi. Berarti sesuai lah sama fungsional, kenyamanan, sampai fasilitasnya dia mobil ini. Kalau yang baru sekitar 1,5an apa berapa berbuat gitu loh. Seingat gue tuh kayak gitu. Terus enaknya lagi, ini transmisinya selain bisa matic, bisa tectonic. Oh, kayak gimana tuh caranya? Kan ini D. Kalau ini kita biasa. Ya. Menggunakan gigi. Jadi ini biasa transmisi D biasa itu istilahnya sistemnya pakai matic. Kalau tectonic kita ke kananin. Ini kayak lu naik motor type mobil, naik mobil yang itu biasa kalau mau speed naik, dinaikin terus speednya di majuin ke depan. Itu speednya nambah. Kalau ini tinggal nurunin. Berarti lebih fleksibel ya? Iya. Gitu. Nah, terus ini ada yang nyala-nyala, ini tempat apa ini ya? Ini lubangnya tempat ngecas. Jadi lu tuh nggak perlu nyari-nyari atau ketinggalan
kabel data. Jadi kalau handphone lo bisa ada fasilitas NFC, lo taruh sini aja, ntar otomatis ngecharge. Oh, mantep nih, cocok nih buat yang suka traveling, lupa bawa charging atau apa, bisa udah tinggal tempel di sini. Pantesan dari tadi ngeliat nggak ada tempat buat USB ya charger. Ada di sini. Oh, ada juga. Ada di sini. Wow. Di sini ada dua. Di sini yang buat smoke. Ada satu, di belakang juga ada satu. Oh. Jadi wow. Gua sukanya mobil mewah itu, kita tuh enggak hanya beli functionality, tapi kita beli luxury sama kita beli lux. Wis. Iya, dapat ya. Kita dapat lux ya. Terus kita beli juga desain. Ntar lu lihat aja deh secara bersama. Ini gua ngebayangin ini mobil ini 10 tahun lagi, ini masih bakal keren juga. Pasti. Gitu, enggak agak ketinggalan zaman karena memang desainnya itu memang for long lasting. Gitu. Gimana, Red? Oke, udah puas banget dari segi semua kenyamanannya dia dapat. Tapi dari tadi nih, dari awal masuk ya, penasaran nih, ini sebenarnya apa sih kotak-kotak ini? Ini tuh navigation. Di sini kan ada map. Itu lo bisa ngeliat map posisi lo di mana, dan ini petanya udah peta Indonesia. Terus di sini juga ada posisi menu, lo mau pilih apa. Dan yang ini tuh jadi kayak lo main mouse. Kursor ya? Iya, mouse tuh. Mouse-nya. Lo mau dengerin radio. Ini enternya, kanan atau kiri, atau bisa lo pencet langsung. Wow. Buat tahu channel radio, lo backnya ke sini, lo mau telepon pakai Bluetooth, atau lo juga bisa ngatur AC. Wah, kayak dari sini tuh? Jadi lo nggak perlu jauh-jauh nih, kayak gue nih nggak nyampe di sini aja, ini bisa langsung. Nih, AC-nya gue gedein. Oh iya. Oh gitu. Keren. Padahal di sini udah ada tombolnya semua ya, tapi buat yang mager kadang sambil nyetir gitu kan. Wow. Jadi ini benar-benar manjain banget ya. Memanjakan dan mengutamakan safety. Iya, betul. Karena kalau kayak gini konsentrasi lo kadang-kadang kalau nyetir hilang. Tapi kalau kayak gini kan emang buat senderan juga ya udah sekalian. Gitu. Buat macet, buat apa pas banget gitu kan kalau yang udah. Terus gue mau tunjukin juga ini nih. Ini ada apa nih? Mode eco itu kalau di mobil-mobil Eropa atau mobil Jepang yang versi high itu biasanya buat irit bahan bakar atau versi ekonominya. Jadi lo biasanya digunakan pada saat di perkotaan atau pada saat di jalanan yang kadang-kadang macet. Nah, kalau lo keluar kota, lo maksimal tinggal klik ke geser ke sini. Kalau ke mode sport itu lo bisa maksimalin kecepatan dari mobil ini. Gitu. Berarti mau irit bisa, mau cepat bisa, tinggal menyesuaikan aja ya. Iya. Kita mau yang kayak gimana? Wow. Terus yang gue suka. Apa tuh? Sekarang PSBB ada social distancing-nya udah ini udah ada. Sebelum corona ada ini udah nyiapin ya. Kayak udah fiturnya tuh emang udah. Luar biasa. Oh, keren. Gitu. Wah, ini sih udah puas banget ya, udah sempetin sama Bro Kiki untuk review nih mobil. Ini sih mobil idaman banget sumpah. Iya, jadi kayaknya memang kita harus benar-benar nabung nih. Ini mobil cowok, Dad. Cowok banget. Dan gue ngerasa mobil ini walaupun mobil mewah cocok kalau lu yang make, nggak perlu pakai supir maksud gue. Oh, gitu loh. Beda dengan Alphard atau sedan yang Mercedes Benz atau BMW. Ini lu pakai mobil ini lu kelihatan eksekutif budaya, kelihatan banget dan lu turun dari kursi supir lu nggak akan dibilang supir. Kalau menurut gue gitu, bedanya tuh situ. So, gimana? Lo udah puas dong ya? Udah puas banget sumpah ini. Udah dikasih ajak review sampai semuanya fasilitas udah. Gue juga thank you, Dad. Thank you. Kita jadi ngobrol nih. Kita udah lama nggak ketemu. Terus kita ngobrol, kalau ada kesempatan lagi kita nge-review Lexus. Jadi kapan-kapan gue dapetin mobil yang merek lain, lo mau dong? Siap, pasti mau banget. Oke, sampai ketemu lagi, Dad. Dan teman-teman yang sedang nonton.